Halo guys, kembali lagi bersama Segil Gaming. Hari ini Segil Gaming mau membahas tentang filter Instagram kembali. Jadi sebelum tutorial dimulai, seperti biasa jangan lupa subscribe, aktifkan tombol loncengnya untuk terus mengikuti kabar terbaru dari Segil Gaming ya guys. Oke, filter Instagram yang akan kita bagikan hari ini adalah efek Instagram I like you so much. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas tentang filter IG I like you, sekarang kita hampir mirip, yaitu filter IG I like you so much. Jadi hampir mirip. Kita mulai dengan membuka Instagram, terus kemudian kita coba cari dari story kita. Kita geser ke paling kanan. Kita geser ke paling yang kanan. Ya, kita geser ke paling kanan untuk menemukan filter. Nah, ini ya, pakai telusuri efek ini. Sebenarnya selain telusuri efek ini, Anda bisa menggunakan akun Instagram yang sudah membuat ya. Kita coba cari. Kita tulis saja di sini I like, bukan ya, I like you so much. Nah, ini ada beberapa pembuat filter I like you so much. Silahkan dipilih yang paling sesuai ya. Di sini ada beberapa yang bisa Anda pilih. Kalau saya sebagai contoh, kita coba yang ini ya, dari Wibisono Wijaya ini ya. Kita coba, kemudian kita simpan. Oke, ini sudah disimpan. Nah, sekarang kita coba untuk menggunakannya. Kacamata saya tak lepas dulu. Ini semua tergantung daripada apa namanya, apa ya, sinyal mungkin ya, tapi kadang juga dia mau mulai kalau dia diketuk ini. Dia nggak mau, kita buang dulu. Dia nggak mau. Jadi sebenarnya sampai di sini tutorial sudah selesai ya, untuk cara mendapatkan filter I like you so much. Saya rasa cukup saja tutorialnya. Saya hanya memberikan tutorial bagaimana cara mendapatkannya saja ya guys ya. Ini cukup, saya rasa cukup nih, simpan. Jadi saya akhiri dulu, sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe.